Jadi bunga tadi sampai di Tanah Merah sini itu tahun 1934. Irian Barat di Papua sini masuk Merauke Muara Digul, dari situ antar sampai di Tanah Merah. Belanda urus dia, terus masuk juga di sini, tapi tidak terlalu lama di sel sini, tanah sini. Dari sini kirim dia ke Tanah Tinggi. Sekitar 2 bulan di Tanah Tinggi, Marian. Nah, setelah itu, sudah dia kembali dari situ, dong kirim dia ke keluar dari Tanah Merah ini. Saatnya Indonesia merdeka, dari situ para tahanan semua dikirim. Jadi itu Belanda tidak kirim, cari jalan, dong lepas nanti berangkat semua. Begitu, jadi lewat Merauke, soalnya lewat mana saja orang tembus, ada sampai di tempat mati ya mati, hidup ya sampai di tempat.